Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat. Karena dengan nikmat inilah kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat beserta salam mudah-mudahan selamanya terlimpah curahkan kepada baginda alam. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa terasa waktu terus bergulir, 3 tahun telah berlalu. Masih teringat beberapa tahun yang lalu kita memulai aktivitas belajar mengajar di sekolah tercinta ini, di mana kita mendapatkan banyak ilmu dan kenangan yang sangat berharga. Selama 3 tahun di sini, tentunya banyak hal dan kenangan yang tidak akan pernah kita lupakan. Baik itu pengalaman, baik itu kenangan yang bahagia ataupun sedih, suka ataupun duka, serta tangis ataupun tawa, semuanya melebur menjadi satu, menjadi sebuah kenangan yang sangat berharga dalam tapak kehidupan kita. Kenangan kebersamaan bersama Bapak Ibu guru semuanya dan juga rekan-rekan sekalian. Selama kami bersekolah, kami sebagai siswa dan siswi merasa bangga dan mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh elemen pendidikan sekolah ini. Tak lupa pula kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah mendidik kami dengan baik. Tidak pernah ada rasa pilih kasih dalam membimbing dan membina kami. Sangat sabar, tidak pernah putus asa dalam membimbing kami. Berkat jerih payah Bapak Ibu guru semuanya, akhirnya sekarang kami dapat menyelesaikan pendidikan di sekolah ini. Sungguh jasa-jasa Bapak Ibu guru semuanya akan selalu kami kenang dan selalu terpatri dalam hati sanubari kami. Mohon maaf kami tidak dapat membalas kebaikan Bapak Ibu guru semuanya dalam bentuk materi ataupun kebaikan serupa. Kami hanya dapat melantunkan iringan doa yang tulus dan ikhlas. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kesehatan, ketakwaan, kekuatan, dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kepada Bapak Ibu guru semuanya. Kami menyadari bahwa selama kami mengenyam pendidikan di sekolah ini, tentunya terdapat banyak hal yang disebabkan oleh kesalahan-kesalahan kami dahulu kepada Bapak Ibu guru semuanya. Untuk itu kami memohon minta maaf yang sebesar-besarnya atas segala kehilafan dan kelakuan kami. Kemudian saya berpesan kepada teman-teman semuanya, jangan pernah melupakan jasa Bapak Ibu guru kalian. Karena tanpa tuntunan dan ajaran beliau, kalian tidak akan bisa berkumpul dan hadir di tempat ini. Selanjutnya, saya berpesan kepada adik kelas supaya kalian dapat meningkatkan proses belajar mengajar kalian. Tunjukkanlah kepada semua orang bahwa sekolah kita ini, bahwa sekolah SMK Said ini bisa unggul pula. Untuk itu, tirulah tingkah laku positif kami dan tinggalkanlah perilaku negatif yang pernah kami buat di sekolah ini. Mohon dimaafkan apabila selama kami menjadi kakak-kakak kelas kalian belum bisa
menjadi teladan yang baik. Akhirnya kami memohon kepada para hadirin untuk dapat mengiringi langkah dan kepergian kami hanya iringan doa yang tuluslah dari Bapak Ibu guru semuanya yang dapat meridhoi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dapat meridhoi langkah dan cita-cita kita semuanya. Sekian kesan pesan dari saya, dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah wa idwal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For Rian Saiful Amri, for your speech for us.